Halo guys, balik lagi dengan gue Linars. Kemarin udah nonton Broken Pride ya, data nomor 4. Gue save di data nomor 4 kalau nggak salah. Dan sekarang kita lanjutin aja, nggak pakai lama. Langsung aja nih, kelanjutan dari yang kemarin. Si Azuki, oh. Ini si Azuki yang bertengkar sama si siapa, gue lupa lagi ya. Kokonatsu, ya si Kokonatsu. Item investment. Ini bau-bau kalau orang-orang yang suka sundere ini cocok banget nih. Coconut is important part of our family. Bagian terpenting dari keluarga kita. Tanya, lu udah membantu Coconut, terima kasih. Ini tiba-tiba sendiri ini kalau dipuji tuh malu-malu kayak gini. Ya kan? Katanya sebenarnya nggak apa-apa sih, nggak apa-apa, tapi ya mau bagaimana lagi kalau lu mau berterima kasih ya lu harus membayar gue, kata si Azuki gitu. Si Snappy comeback. Si take her walk seriously. It's make me happy. Itu membuatku senang. Dan gue tersenyum, seperti yang saat ini. Lu mungkin bisa melihat, meskipun wajah gue gak ada ya, lu bisa menerka-nerka gitu ya. Wajah-wajah mesum gue kalau nontonin Neko Para, mainin si Neko Para. It's nothing, bukan apa-apa itu. Gak apa-apa. Siapa tuh? Coto Kasho, ngapel. Shigure o byouin ni tsuretette moraeru? Lah, kenapa sih Shigure? Lah, ada apa ini? Ada apa kok ke rumah sakit nih ya? Lah, gue kira ngapain, ternyata ini masih berlanjut ya ceritanya ya. Yang di episode sebelumnya. Apanya, darahnya si Shigure gak berhenti-berhenti, Pak. Tapi ini sama little again in next life katanya. Gue ingin menjadi adiknya si Kaso waktu di kehidupan selanjutnya katanya. Astaga, astaga. Bertahanlah katanya. Padahal cuman dicium pipinya udah udah sampai jadi lautan darah ya. Juhu, Shigure camping laut. bagus banget gambarnya sumpah. Kokola. Gagusujin sama katanya ada yang ingin dibicarakan nih. Kokola mau ngomong apaan nih ya? Kita lihat nih, Kokola mau ngomong apa nih. Oh, ternyata tang makan malam luar. Dikira apaan? Kan tiba-tiba serius gitu. Dia minta parfait katanya. I said dinner. Dia dinner tapi minta parfait. Oh, ternyata bukan. Lu lihat wajahnya ya, elah, kenapa sih wajahnya tuh mewah banget kayak gini ya? Oh my god. Chocolate
Ini ternyata tinggal berdua nih, sorry. Good ya, stresis. Kan gue bela si Vanilla nih, bela si Vanilla. Dia gak terima, Pak. Dia gak terima. Nah, ini si Vanilla mulai sedikit jealous. Soalnya gue memberikan perhatian lebih kepada yang lain, kepada Kokonatsu, pada si Azuki, pada si Guru. Ini kelihatannya waktunya si Kokola dan Valina mendapatkan ceritanya nih. Oh, katanya si komplain. Komplain. Si Kokola nih komplain nih. Kenapa sih gue gak diperhatiin gitu? Cheating playboy ya elah. Case closed. Apaan yang tutup nih? The train wreck, Sigure working at shop. And other line hunt. I'm cheating on them. Ini gak terlihat gue. It's okay to get along with the others. Apa-apa sih, gue ini gak apa-apa, kata Sosola. Ini kata Kokola nih gak apa-apa sama apa, cewek-cewek lain gak apa-apa. Soalnya sebenarnya Kokola juga seneng kalau si Kasu nih sama cewek, sama temen-temennya gitu. Tapi, ini kata Vanilla nih, tetapi would be nice, akan terlihat lebih baik lah kalau lebih perhatiin kita juga gitu. Masa diabaikan sih Kokola sama Vanilla? Siapa sih mau mengabaikan dua kucing manis seperti ini? Kan gak mungkin gitu ya. Gak mungkin sama sekali. Ini just cross ticket girl. Put their cheeks out their voice, their complain. Jadi gue dikomplain sama dua orang kucing manis. Soalnya kurang perhatian nih. Siapa yang mau memperhatikan dua kucing manis ini? Okay, I get it. What do you want to me? Apa yang kamu inginkan padaku? Spending more time, katanya ingin menghabiskan waktu bersama Kasu, kata si Kokola. Sasuga. Yes, that's true. Ya, yeah, itu benar. Oke, okay, I guess I can go now as well. Sit down on the living love so I'll pet my life. Come down. Wow. Apa gue safe nih? Kelihatannya gue safe. Gue safe aja ya. Langsung aja gue save di sini, lanjut aja, gue tinggi saja nih. Okay, ketemu lagi kita di pertemuan selanjutnya kalau nggak salah episode ke-5. Terus kelima dan gue Linas di sini. Jadi jangan lupa nih, udah episode klimaks minggu depan, jangan lupa ikuti terus YouTube gue di Tia Linas dan gue Linas di sini. Jadi bye bye, thank you banget udah stay tune.